Neng, ayo Neng, ayo main pacar-pacaran. Deroreng, deroreng. Alay, itu anak saya nun pesek. Ngapain dijegat orang nih? Ini kesempatan aku nih, mendekati anak saya nun pesek. Biar aku dapat mama. Bentar nih sih. Kalian nih, anak segini pun mau kalian kompas. Kalian bertiga sudah tidak pantas kalian jadi orang tua. Ayo deh, ikut sama bapak. Enak kali dah bawa-bawa gitu aja. Gak dipikir apa perasaan kita nih, weh. Yuk. Iya, Un. Anak Ainun Pesek pun mau aja diajak syabu. Untung tidak si Ainun Peseknya. Terus, rencana kita selanjutnya gimana nih? Yuk, gimana? Masalahnya gini, weh, Shay. Kalau kita ke sana, percuma. Dia pun dah duduk di sana, Deni. Nanti dia pesan semua makanan, minuman semua dipesan. Cuma kita yang bayar, sama aja. Jadi apa yang kita lakukan? Itu apa? Sekarang bagus gini aja. Kita intip dulu. Nah, apa kelakuan dari sana? Masalahnya jam segini pun belum buka ya kedai Ainun Pesek itu. Iya juga. Yuk. Apa lagi? Ya. Ayolah gerak. Mana? Sana lah. Hop, bentar. Kita jangan kesana aja. Kita harus susun strategi nih. Iya kan? Pecok kan? Nah, sini kita duduk. Bentar. Siapu tuh pun. Entah mengapa lah ikut itu. Betul iya. Sudahlah bininya banyak. Entah kenapa pula dia mau sama Jando. Habis jatah itu dia ombaknya. Iya pula. Itulah. Poning aku. Iya. Betul weh. Emang aku heran sama siapa. Harta ada banyak. Iya. Tanah banyak. Iya betul. Ini pun weh. Buat channel lah sekarang. Iya. Kalau gitu, apa? Mana ada channel gitu? Ada. Iya. Channel ini aja pun, Tio yang punya. Iya pula. Tuh. Ini, udah tanggal 22. Nggak gajian juga. Jadi, apa rencana ini? Itulah. Aku nggak tahu. Ini yang ngecek sana pertama, mau saya coba tengok. Yo. Mana bisa gitu, Un? Ente duluan lah yang ngecek sana, Un. Nah, ini Pak Rewel nih, siapa antara kami dua nih? Aku apa Sahi? Gimana Pak Rewel? Dio jalan. Iya benar Pak Rewel benar. Enggak lah yang kena. Dah lah aku lah ke sana. Lama botol si Maun nih. Tak jolas ini. Entah-entah sudah berjoget dia pula di sana. Iya pula Pak Rewe. Mendingan tadi lebih bagus Ana yang ngintip deh Pak Rewe. Iya. Gawat nih weh, Dai, gawat. Kenapa, Un? Tadi, waktu aku datang ke sana, ngintip. Gawat. Kenapa, Un? Udah berjoget kan, Un? Kenapa? Udah bukan berjoget. Terus? Aku sak berak, belok aku tadi seberak. Ya udahlah, kalau gitu, Ana yang ngintip. Iya. Sakit perut aku, Pak Dewi. Botol lah, kau. Iya, gak sempat aku ngintip tadi. Pantaslah tadi ku cium bok kontut kau bok timah. Pokoknya kau yuk. Itu dia. Iya. Pasti. Gawat. Pengen weh. Sudah mencoki dia. Iya, kenapa udah di bapak ya? Ana gagal. Kenapa? Waktu Ana ngintip tadi.
Kurang ajar ente, Un. Apa? Anak kepijak tai ente. Apa ente biar situ kalau aduh. Pantes tai ibu timah saya. Kepijak. Ada yang bisa diandalkan. Ada yang bisa diharap. Sungguh bodoh. Bagus. Aku saja yang pergi ke sana. Udah, pergilah. Ya kan, Bre. Bagus. Kita bertiga ke sana. Tiga. Yo. Tiga. Oke. Okay. Ayo, Un. Ayo cepat. Wei, kenapa? Kenapa nggak Rewe-nya sendiri? Kenapa mesti ngajak-ngajak kami? Iya, kenapa Pak Rewe? Karena aku takut. Alah. Ayo, yuk, yuk, yuk. Buat botol ya, Un. Hitam. Macam engkau. Kenapa kau berak di sini? Sikit aja aku buang Pak Rewe. Belum seberapa tuh. Un. Hah? Ente udah masuk? Belum. Belum? Tapi, napas ente kok bawa kopi, Un? Napas bawa kopi. Taik bawa timah. Dosa juga kalian. Udah Pak Rewe, nikmati aja. Sikit aja cuman. Berbetas Pak Rewe. Nih Pak Rewe, selanjutnya apa yang kita buat nih? Apa lagi? Pulanglah, cebok. Toko belum cebok kan? Terus? Si Abu gimana? Si Abu? Udah biar aja deh situ. Nanti kalau dia joget-joget kan, lemas deh. Kan pulang nanti deh. Yang penting aku cebok dulu nih. Iya pula. Cebok, cebok pulang. Ini gara-gara ente, Un. Kalau enggak, mana mungkin anak kayak gini, Un. Itu kan trio babi itu. Kenapa ya pula orang tuh ada yang terpincang-pincang pula. Ini enggak ada lain nih, pasti dari warung nih orang nih. Ih. Parana. Yong. Kau udah bertiga nih kumpul nih, mana ya trio babi nih. Pasti kalian dari warung kalian kan? Cuma botol kok ya, Yong. Tahu sih gue yang promo. Iyalah trio babi, babi itu nempat kayak muka-muka kalian kan muka-muka patkai udah. Babi kita dibilangnya. Kok bok timah nih? Ini pelakunya. Ini pelakunya. Ini ya, anak kayaknya. Tunggu. Apa, Un? Ubi bikinnya. Ya, aku menarik, Un. Pas kali ada kau nih, Yung. Nih, ini, Yung. Ini kan gara-gara ini orang ini dua, Yung. Aku ikut. Ya, cepet sikit lah bau nih, ah. Kasih tahu terus, Un. Jangan lama-lama. Minta tolong nih, Yung. Cuma solusinya supaya aku bisa pulang gak dimarah Herodiah, Yung. Alah, kau udah kubur sendiri akal kau. Berbingung kau mau cari jalan pulang. Nih, Pak Rewe, mata ingat, Cak. Dionya. Kerjaan dia. Mana yuk? Udah kalian pikul aja dia berdua. Kalian bilang aja sama Rodiah tak apa-apa. Tak pura-pura sakit, tak pura-pura mati. Pandai-pandai lah, kalian kan trio babi. Iya, botol juga. Ya, makasih ya. Ya, botol juga kata Dio. Jadi, bener. Aku kalian pikul. Menang banyak. Ini kan pikul. Kamu datang. Kamu datang lebah. Apa? Kenapa? Kira-kira aman gak nih weh kayak gini weh? Kurasa aman lah. Tenang saja lah kau. Ente tenang aja. Kenapa Sahi? Iyong itu bukan jelas sekali. Jelas tidak jelasnya, Un. Nanti di rumah ketahuan, Un. Betul. Kita bantu nanti. Aku takut nanti saran dari ini makin ngamuk dong dia. Itulah nanti di rumah baru tahu jelas atau tidak jelasnya. Udah yuk. Pokoknya kita ikuti aja jalan dulu. Takut dia balas dendam pula sama aku nanti. Udah kita ikuti dulu. Gak apa-apa nih. Enak. Kami datang. Kami datang bawa ma'un. Kita datang.
Ini dok ya. Aduh. Coba. Pak dia. Anda bilang dia. Hutan. Halo. Kenapa suami aku nih? Apa nih? Kenapa nih Sahi? Suami aku Sahi. Tidak apa-apa Rodia. Dia cuma berak tidak cempol. Ya Allah.